hari yang kelima program Tibet Bronze UPM kita. Okey, minggu ni minggu kedua di mana kita dah mulakan skill menyelamat yang baru. Okey, tapi mungkin ada seorang dua yang kita nak fokus untuk cuba betulkan lagi stroke teknik berenang yang dengan betul. Tapi selebihnya kita dah fokus untuk cara menyelamat, iaitu menggunakan cinto, okey, tarik dagu, ataupun chesto, okey, tarik di pegang di bahagian dada dan membawa mangsa. Dan juga kita nak test masa 300 meter berenang kurang dari 9 minit. So, hari ni hari Isnin 12 hari bulan 12 2022, minggu kedua, hari kelima kita bersama dengan peserta-peserta cohort UPM untuk life saving program. Prestasi diorang berbanding dengan minggu lepas, minggu ni lebih baik. Cuma ada 2-3 orang yang masih dalam momentum yang sama. So, untuk minggu ni kita akan make sure semua instructor untuk fokus dekat beberapa peserta yang kurang sikit prestasi dia berbanding dengan yang lain-lain. Dari segi teknikal, sistem pendidikan dan pembelajaran diorang boleh dikatakan hampir 70% faham dan boleh menerima kelas-kelas yang kita dah buat pada minggu lepas. Hopefully berbaki lebih kurang dalam Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat 4 hari lagi, so diorang dapatlah buat dengan lebih baik. So hari ni pun ada peserta malam yang datang petang sebab nak tambahkan dia punya stamina. Ada beberapa peserta kita, peserta kita berbeza-beza. Ada yang 30-an, ada yang 20-an, malah ada yang 40-an pun. So kita pun minta kerjasama diorang untuk tambah hours diorang, untuk tambah latihan diorang, supaya diorang boleh buat assessment diorang dengan berjaya. Nama saya Muhammad Sani Zakaria. Okey, alhamdulillah setakat ni hari yang ke-5. Banyak ilmu yang saya dah belajar daripada semua kursus di sini. Terutamanya dari segi pernafasan, kan, dari segi teknik yang perlu saya gunakan dengan pandang, kan, cakap saya, keadaan dada saya, kepala saya. Banyak yang saya belajar, banyak manfaat daripada latihan yang diadakan. Terima kasih. So, training ni memang betul-betul untuk buatkan kaki. Kita akan buat 10 lap pergi balik. Pergi kira 1, balik 2, 3, 4, 5 sampai 10. Okay. So, macam mana nak buat? Kita front kick. Tapi front kick kita ke bawah. Okay, bukan ke atas. Kalau ke atas, kita akan bergerak ke belakang. Kalau ke bawah, kita akan maintain dekat bahagian atas. Jadi, caranya berjalan. Badan condong sikit supaya kita boleh bergerak ke hadapan. We'll be right back.
mula nak try buat katak. Tengok masing-masing semua laju. Untuk keting eh. Masuk sesat freestyle. Baru boleh buat katak. So yang ini gaya bebas, boleh pilih apa je apa kat dalam pun. Buat bebas lagi laju lah. Oh, apa stroke pun boleh lah. Prestasi tadi, okey untuk kali pertama percubaan diorang, okey sangat okey. Yang daripada langsung tak boleh pun dah boleh habiskan tanpa berhenti. Itu paling penting sekarang ni. Masa kita akan still perlu untuk capai masa yang ditentukan, kita still perlukan ekstra latihan supaya diorang boleh capai lah masa yang kita dah tentukan tu. Kalau dari segi masa, 1, 2, 3, 4, 5 orang di bawah masa yang telah ditetapkan. 3 orang je yang terlebih. Tak apa, kita akan cuba lagi. Okey, lupa lah. Tadi first Abang Rizan 2 minit 29 saat. Saiful 2 minit 46 second. Angkap. Mazuki 2 minit 54 second. Okey, water training 2 minit. Okey, sebentar tadi baru je habis sesi 3 minit berenang. Kita nak check masa untuk pre-assessment. Yang first, okay, 3 minit berenang. First kita kena buat spreader jump, okay. Lompat tapi kepala tak boleh tenggelam. Dan berenang selaju yang mungkin sejauh 50 meter. Kemudian ambil butter. Okay, dah sampai ambil butter, letak di dada. Okay, toe. Dan berenang sejauh 50 meter. Okay, dengan butter di dada tu. Dan sampailah ke sini. So kesimpulannya, masa dalam 8 orang ni separuh masa kurang dari 3 minit. Dan ada beberapa orang yang terlebih sikit masa. Tapi tak apa, pertama kali cuba. So esok mereka kena cepatkan lagi masa. Okay, dan sekarang yang terakhir sekian terakhir, sebelum tamat petang ni mereka kena water trading. Okay, kena terapung di atas air selama 5 minit. Okay.